Halo guys, berjumpa lagi dengan saya di channel Bang DP. Kali ini saya akan memainkan game jadul, yaitu game NASCAR Rumble. Kamu yang lahir di tahun 90-an pasti sangat tahu dengan game Legend ini, yaitu game balapan yang penuh dengan power up. Nah, pasti sebagian besar dari kamu suka dengan jet car seperti saya. Nah, kalau soal tampilan, saya suka jet car yang warna biru ini. Tapi kalau soal kecepatan, ya memang lebih bagus jet car warna merah. Tapi saya akan coba jet car yang warna merah dulu. Nah, untuk lokasi permainan, lokasi sirkuit, saya akan pilih di mana ya? Saya pilih di saya akan pilih di High Noon. Game ini sangat mengingatkan saya dengan masa kecil saya. Dulu setelah pulang sekolah, pasti saya memainkan game ini dengan teman saya. Main dua player. Kebetulan dulu teman saya sudah punya konsol PS1 yang dulu ya menurut saya cukup cukup mahal lah untuk membeli PS1 itu, karena memang keluarga saya memang berada di keluarga yang tidak tidak terlalu berada. Jadi saya selalu numpang main PS1 dengan teman saya, atau enggak saya bermain ke rental PS. Dan ya, teman-teman pasti tahu lah kalau ketahuan main PS pada waktunya pasti kena jewer sama ibu. Nah, game ini memang game ini kalau sudah kita di peringkat pertama, ya ini power up-nya nggak pernah beres. Nah, ini nggak mengambil power up itu ya 60% itu merugikan ya, karena memang kayak gini settingan game ini ya, settingannya. Nah, ini kena freeze, saya ini males, ini kena freeze nggak bisa bergerak. Saya paling benci dengan freeze karena memang ya kita nggak bisa ngapa-ngapain jadinya, apalagi kalau kita dalam posisi belok tadi. Ini semoga terhindar. Aduh, dulu. Nah, itu kalau kita itu nggak akan terkena freeze, twister, atau storm itu kalau kita lagi di posisi sangat lambat atau berhenti. Twister lagi. Freeze lagi. Di sini sudah jatuh ke tempat tangga. Nah, ini ya hal yang paling terbaik ya, dapat ban ban gede ya, ya jarang-jarang ya, tergantung amal dan ibadah dapat turbo. Kena storm ini memang kalau dapat juara satu di NASCAR Rumble ini cukup menguji kesabaran lah. Terus saya gagal lagi tuh masuk jalan pintas. Jalannya nggak ada yang bener nih. Akhirnya dapat pelindung, jarang-jarang nih dapat pelindung. Ini saya simpan dulu lah untuk jaga-jaga. Storm, mana soal storm? Ini berarti dari kiriman dari juara dua nih stormnya nih. Aduh,
harus bisa langsung jalan pintas. Ya. Tembus. Nah, kalau misalnya ada rintangan di sini, maka saya akan menggunakan pelindung ini sebagai tameng. Ya, kita ganti sirkuit ya. Sirkuit. Oke, no. Kita sekarang coba yang pro. Kita pilih jalan mana ya? Pilih ini yang ada kereta api. Yuk, kita hancurkan mereka, tabrak bos. Bos jalan. Itu sampai itu. Ya, mungkin selalu dapat kayak gini. Dapat oli. Udah ada freeze aja. Oh, tuh yang dapat tuh juara duanya. Speed yang tinggi. Kekurangan jet car ini kalau dia belok pasti beloknya itu kurang tajam. Jadi ya harus merem. Nah, nih saya nggak jalan pintas ini. Suara kereta. Rem. Ya, aduh. Nih, pasti saya ingat nih. Jalan pintas. Saya ingat dong. Aduh, itu pohonnya. Saya ingat juga tuh pohonnya itu nggak tembus pandang. Kan ada sebagian tuh pohon yang hanya sebagai hiasan ya. Itu pohonnya pohon beneran tuh. Ditabrak. Malah kita yang mantul. The fresh, dapat fresh lagi. Masuk mana nih kita nih? Ya. Teman-teman dulu pernah nggak saking kita apa? Ketagihannya main game sampai mimpi. Saya dulu pernah mimpi. Seingat saya pernah mimpi main NASCAR Rumble ini. Tepatnya di sirkuit ini. Tuh. Jalan pintas nih. Ya. Waduh, ini masalahnya kurang fokus. Ini pohon. Hmm.
Kalau kena minyak ini berapa pun gak ada gunanya. Tur. Nggak ada yang benar power up ya kan. 60% itu bahkan 70% itu kemungkinan besar yaitu merugikan. Aduh, salah lagi. Ini baru dapat yang benar nih. Mau tahu nggak mobil tertangguh itu apa? Paling tangguh di dunia ini mobil mobilnya Laskar Rambang, mau tabrak kanan kiri pun nggak akan hancur. Cuma mobil Laskar Rambang bisa belok di udara. Ah, salah, nggak pernah bener. Dapat ban aja udah senang, nggak muluk-muluk lah dapat turbo. Tapi emang ya, kalau di peringkat satu tuh disarankan kalau gak mengambil mengambil apa namanya power up ya, atau nggak mengeluarkan itu aja ya. Ya teman-teman, jadi ini video saya tentang memainkan game jadul yang sangat terkenal untuk anak tahun 90-an. Jika kamu yang ingin nostalgia, gampang saja tinggal download di situs-situs emulator dengan mengetikkan di Google keywordnya naskarumble.iso. Nanti kamu akan diberikan hasil pencarian ke situs-situs download gratis. Jadi segini aja, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Terima kasih.